Assalamualaikum, kembali lagi dalam YouTube channel saya, Dian Kariski. Dalam video saya kali ini, saya akan menghadirkan review singkat saja mengenai ini dia, Garnier Micellar Oil Infused Cleansing Water. Seperti biasanya, tonton ya nanti video saya sampai selesai. Kemudian bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, kemudian komen. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya. Oke, daripada berlama-lama, mari langsung kita simak reviewnya. Cus! Oke, ini dia Garnier Micellar Oil Infused Cleansing Water. Oke, ini ditulis untuk semua jenis kulit. Menghapus makeup waterproof, plus membersihkan, plus menutrisi kulit tanpa bilas. Untuk wajah, mata, bibir tanpa rasa berminyak. Telah diuji secara dermatologi dan oftalmologi. Kita baca ya belakangnya ya. Micellar Oil Infused Cleansing Water. Baru Oil Infused Micellar Cleansing Water pertama. Mengangkat makeup dengan menyeluruh, bahkan yang waterproof, dan tetap lembut bagi kulit. Untuk pertama kali, Garnier menggabungkan teknologi micellarnya dengan argan oil yang menutrisi. Micelles mengangkat kotoran seperti magnet, sementara minyak melarutkan make up dan membantu menutrisi kulit. Formulanya menyegarkan tanpa rasa berminyak dan tidak lengket atau melekit, sesuai untuk semua jenis kulit. Hasil kulit bersih, terawat, dan terasa nyaman. Oke. Cara pakai, kocok atau goncang sebelum digunakan. Usapkan atau sapukan ke wajah, mata, dan bibir dengan menggunakan kapas. Tidak perlu dibilas. Oke, ini sip, langsung kita coba saja ya. Kocok dulu. Oke, ya. Wanginya enak, segar. Langsung ya, saya hapus. Tuh. Oke. Mudah ya menghapusnya. Rontok pemirsa. Tuh, bisa dilihat. Wow. Bersih. Poeng tuh. Oke. Untuk lipstik ini saya pakai Maybelline ya. Wow, mudah. Yang biasanya agak kesulitan untuk membersihkan si Maybelline Hyper Matte ink ini. Ini mudah sekali. Menggunakan si Garnier tadi. Terlihat ya, tampak. Oke. Oke. Saya coba untuk kapas yang kedua. Oke, ini kapas kedua. Ya, dia mudah sekali untuk apa? Menghapus bagian eyeliner dan juga lem bulu mata. Wow. Wanginya enak. Oke, bisa dilihat ya, teman-teman. Oke, bisa dilihat ini hasilnya ya. Bersih, mengangkat semua sisa makeup. Dan juga dia mudah untuk
membersihkan area mata, yang dimana biasanya sisa maskara dan juga lem bulu mata itu sulit untuk dibersihkan. Ini dia bisa ya. Oke. Ini tadi dengan dua kapas saja hasilnya sudah bagus. Bersih ya hasilnya, bisa mengangkat seluruh sisa kotoran dari make up, terutama bagian mata yang biasanya sulit karena ada bekas-bekas dari sisa lem bulu mata dan juga maskara. Kemudian ini di bagian bibir, dia bisa menghapus bersih si Maybelline Superstay Ink ya. Biasanya itu agak sulit sih karena si lipstick Maybelline ini daya tahannya top. Oke, ini dia hasilnya. Dia bisa mengangkat seluruh sisa-sisa makeup dan juga kotoran di wajah saya, terutama bagian mata yang biasanya sulit karena ada lem bulu mata dan juga maskara. Kemudian di area bibir, saya menggunakan Maybelline Superstay Matte Ink Lipstick yang biasanya itu sulit untuk dibersihkan. Ini mudah sekali. Oke, tadi hanya menggunakan dua kali pembersihan ya, dua kali kapas. Hasilnya sudah bersih sekali. Kemudian dia di wajah lembut, tidak berminyak, dan juga saya tidak merasakan gatal. Nyaman pokoknya. Untuk Garnier ini saya beri nilai 9,5. Oh ya, kemarin saya beli di toko Gardena Jogja itu sekitar 28.300-an rupiah. Ini dia. Itu dia review singkat saya mengenai Garnier Micellar Oil Infused Cleansing Water ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Dan juga tunggu video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.